percakapan induk unta dan bayi unta. Suatu hari, ada seekor bayi unta yang bertanya pada induknya. Ibu, mengapa kita memiliki punuk? Induknya mengatakan. Oh, itu untuk menyimpan air. Karena di gurun itu kering dan agak sulit menemukan air. Jadi kita perlu tempat untuk menyimpan persediaan air. Oh, kata si bayi unta. Bayi unta itu kembali bertanya. Lalu Bu, ini mengapa telapak kaki kita berbentuk lingkaran seperti ini? Induknya menjawab. Oh, itu untuk memudahkan kita berjalan di atas pasir. Di gurun, hampir seluruh daratannya adalah pasir. Jadi bentuk telapak kaki seperti itu akan membantu kita berjalan di sana. Oh, kata si bayi unta lagi. Ia pun kembali bertanya. Kalau ini Bu, mengapa bulu mata kita begitu panjang dan tebal, sampai penglihatan saya sering terhalang olehnya? Induknya menjawab. Oh, itu supaya mata kita tidak terganggu oleh debu pasir. Di gurun ada banyak debu pasir yang berterbangan. Oh, begitu Bu. Kata si bayi unta. Setelah termenung sebentar, si bayi unta lalu bertanya. Ibu, kalau semua itu bisa berfungsi di gurun, lalu apa yang kita lakukan di kebun binatang ini? Setiap individu memiliki kemampuan dan bakatnya masing-masing. Namun mereka perlu berada di lingkungan dan kondisi yang tepat, agar semua kemampuan dan bakatnya itu bisa muncul ke permukaan dan menjadi bermanfaat.